Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detail apa-apa yang kamu perbuat. Hasibum an usakum qabla an yuhasabum. Hisab-hisablah dirimu, hitung dirimu sebelum kelak nanti di yaumil kiamah diadakan hisab, diadakan perhitungan amal terhadap dirimu. Nah, pertanyaannya apa saja nih yang penting? Yang penting, yang utama, yang untuk kita muhasabahi. Yang penting, yang utama untuk kita insaf bisa dari evaluasi diri kita. Yang pertama, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih pada nafas kan? Tentang tauhid kita, keimanan kita. Kita sudahkah benar-benar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku hidup, ibadahku hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata untuk Allah Rabb pencipta penata alam semesta. Kita harus evaluasi, jangan-jangan hidup kita mati-matian luar biasa, pergi pagi, peras keringat, banting tulang hingga pulang larut malam. Jangan-jangan bukan untuk Allah, tapi untuk jabatan, untuk popularitas, untuk uang, untuk harta. Kita harus evaluasi. Sedangkan kita yang memberi karunia rezeki Allah, yang kasih jantung masih berdetak Allah, yang memberikan hidup dan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi Allah. Tapi kita evaluasi, sudahkah kita berbuat untuk hari esok kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bu, Pak, siap-siaplah kecewa. Siap-siap hidup ini stres, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi. Kalau sesuatu kita lakukan bukan mengharap ridho Allah. Tuh perlu dievaluasi.